Pemirsa, terkait banyaknya golongan dan kelompok dalam Islam saat ini tentunya menyebabkan keresahan di tengah masyarakat. Terbaru ini, organisasi Khilafatul Muslimin yang diduga sudah menyebar di berbagai daerah mendapatkan tanggapan dari Kapolres Batanghari. Organisasi Khilafatul Muslimin yang berlandaskan khilafah berdiri pada tahun 1977 dan didirikan oleh Abdul Qadir Baraja yang berpusat di Lampung. Dalam pergerakannya, organisasi ini diduga merupakan anti Pancasila. Terkait hal tersebut, Kapolres Batanghari usai pelaksanaan HUT Bayangkara ke-76 menegaskan bahwa untuk di Batanghari tidak ada pergerakan organisasi tersebut. Dirinya menyebutkan dalam tahapan yang dilakukan pihak kepolisian belum ada ditemukan kelompok atau organisasi dari Khilafatul Muslimin. Namun dirinya menghimbau agar masyarakat jangan sampai tertipu oleh organisasi yang bertentangan dengan negara ataupun agama karena dapat memecah belah kesatuan. Kan organisasi ini memang sudah ada larangan dari pemerintah dan tokoh-tokohnya juga sudah dilakukan penindakan ini pada proses hukum pidana karena organisasi sudah menyimpang dari ideologi negara Pancasila. Dan di Lampung sudah ditangkap semua. Sudah semua, sudah hampir semua di Indonesia sudah hampir semua. Jangan lagi. Joni Firdaus, JEK TV, melaporkan.